Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, Masya Allah ungkapannya bikin merinding ya bun. Tak tinggal diam, Arya Saloka bongkar rencana yang akan terjadi usai setahun pernikahan. Ternyata inilah yang terjadi. Arya Saloka ungkapkan hal yang tak terduga mengenai rencana yang akan direncanakan oleh Arya Saloka dan juga sang istri Amanda Manopo. Karena di sini usai setahun pernikahan, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ingin sekali mempunyai sang buah hati. Mungkinkah Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini akan konsultasi ke dokter kandungan mengenai sang istri Amanda Manopo? Mudah-mudahan ya bun, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo diberikan keturunan sehingga kita semua bahagia ketika melihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang seakan viral di jagat maya dengan pernikahan yang secara diam-diam setahun lamanya. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini menjadi pasangan terfavorit ya bun, dikarenakan mereka berdua sudah menjadi pasangan sejagat maya. Maka dari itu, kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun, sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak tertinggal berita-berita menarik dari channel Mimin. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.